Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, setiap kita sebagai seorang muslim, harapan terbesarnya adalah kelak pada hari kiamat tergolong orang yang selamat dan masuk ke dalam surga. Meskipun keselamatan kelak di hari kiamat termasuk pula orang yang layak masuk surga semata-mata karena rahmat dan kasih sayangnya Allah, namun untuk meraih rahmatnya Allah, kita diwajibkan untuk beramal soleh di sepanjang kehidupan kita di alam dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak memberikan tuntunan dan petunjuk bahwa ada amalan-amalan tertentu yang jika kita lakukan, kelak kita akan layak termasuk orang yang berhak masuk ke dalam surga. Maka pada video kali ini kita akan mengungkap amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Namun sebelum lanjut, bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Cukup mengklik atau menekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan pilih tombol lonceng yang berdering. Bagi yang telah subscribe, saya aturkan terima kasih. Semoga Allah selalu melindungi para sahabat dari semua keburukan dan kejahatan. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, salah satu amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga adalah merutinkan 3 kalimat pendek berikut ini. Kalimat pertama, raditu billahi robba. Kalimat kedua, wabil islami dina. Kalimat ketiga, wabi muhammadin rasula. Raditu billahi robba, aku ridho bahwa Allah adalah Tuhanku. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan aku ridho bagi dan Nabi Muhammad adalah rasulku. Siapa saja yang rutin membaca 3 kalimat ini wajib baginya masuk ke dalam surga. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah menyebutkan hadis riwayat Imam Abu Dawud bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Siapa saja yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, dengan rutin membaca 3 kalimat pendek ini, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, berarti kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah bagi kita, mengakui Islam sebagai satu-satunya agama yang kita anut hingga akhir hayat, dan mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya rasul yang membimbing kita. Konsekuensi dari pengakuan-pengakuan ini adalah kita akan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya.
mengikuti petunjuk dan bimbingan baginda Nabi Muhammad dan tetap beragama Islam hingga akhir hayat kita. Dengan demikian, maka wajiblah kita masuk ke dalam surga sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan, "Mamin muslimin au insanin au abdin yaqulu hina yumsi wa hina yusbihu." Jika seorang muslim pada waktu sore dan pagi hari membaca kalimat ini, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya illa kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu yaumal qiyamah," maka kelak pada hari kiamat berhak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Allah telah ridha pada kita dengan membaca tiga kalimat pendek tersebut, maka berbahagialah kita, sebab keselamatan akhirat akan kita dapatkan. Selamat di akhirat berarti masuk ke dalam surga dan terhindar dari masuk neraka. Para sahabat menebar hikmah Mari Berkah Channel, selain mengamalkan tiga kalimat pendek ini, kita pun bisa mengamalkan ayat kursi setelah sholat wajib lima waktu yang juga merupakan amalan yang dijanjikan masuk surga bagi yang mengamalkannya. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tobroni dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta." Siapa saja yang rutin membaca ayat kursi setelah sholat wajib lima waktu, maka kelak masuk ke dalam surga setelah kematiannya. Para sahabat menebar hikmah Mari Berkah Channel, demikianlah amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita masuk surga, di antaranya merutinkan tiga kalimat pendek, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Demikian pula ayat kursi, jika habis sholat kita membacanya dan mengamalkannya, kelak kita akan berhak masuk ke dalam surga. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan semua amalan soleh untuk keselamatan kita dunia akhirat. Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.